Allahumma salli wa sallim wa barik ya gadrati ya gadrati Thank you.
taala wa barakatuh. Fatih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد الفقيه إمام الذكر والخطيب لما سبق نشر الحق بالحق على هذه صراطك المستقيم وعلى آله وتقديه ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وأطيعوا الرسول وعلى الأمر منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين. ما شاء الله تبارك الله. Pengetahuan ini baru muncul malam ini ketika saya duduk di sini. Kita semua tahu dan kita semua harus bisa menyadari atau belajar untuk memahami atau belajar untuk mengerti bahwa Auliya Allah, wali-wali Allah, mereka bukan merupakan perwakilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para ulama yang sesungguhnya, ulama dalam pandangan Allah, ulama dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan tercermin bagaimana hubungan kita dengan wali-wali kita atau syekh kita atau pembimbing kita atau guide kita. Wallahi ini sangat penting sekali. Jadi jika kita mendengar nasihat baik itu melalui internet atau secara langsung atau suka asosiasi, lalu nasihat itu kok masuk dalam hati kita dan itu membuat hati kita ini selalu terngiang-ngiang dengan nasihat tersebut, lalu membuat kita ini berpikir tentang apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan terhadap nasihat tersebut, ini artinya bahwa syekh itu benar hidup di dalam hati kita, guru itu benar-benar hidup di dalam hati kita. Sebagaimana ketika kita bersama syekh kita secara fisik, tentu kita akan menjaga perilaku kita akan menjaga ibadah kita akan menjaga amalan kita akan menjaga rasa malu kita, tentu seperti itu. Namun jika syekh tidak hidup di dalam hati kita, tentu ada sesuatu yang lain yang membuat syekh tidak hadir atau tidak hidup di dalam hati kita. Hadir dengan hidup tentu berbeda. Kalau hadir itu hudur atau datang bisa seperti atau belum dibilang sebagai sesuatu mutlak atau sesuatu yang pasti atau sesuatu yang permanen dalam hati kita atau tinggal dalam hati kita. Namun jika syekh tinggal dalam hati kita, itu artinya permanen dalam hati kita. Sebagaimana misalnya kayak misalnya waktu kita hendak menempati tempatnya Abu Zahrun di sini di pondok di sebelah depan itu, di pondok kita masih serang Nabi. Abu Zahrun bertanya pada saya, pada kita semuanya, jadi Abu Zahrun nanti di sini untuk berapa lama, apakah seterusnya, apa hanya beberapa asator, terus tak jawab, insya Allah kita seterusnya. Artinya bahwa kita tinggal di sini. Namun jika kita mengatakan bahwa kita di sini beberapa saat, artinya kita hanya lulangkan di sini. Kita hanya abstrak, hanya merupakan bayangan-bayangan. Namun, jika syekh itu hadir atau hidup di dalam hati kita, tentu setiap nasihatnya itu akan membuat hati kita ini memberikan suatu energi kepada pikiran, lalu pikiran itu akan memikirkan kita, memikirkan apa yang telah kita lakukan. Lalu dengan hal itu kita akan mulai memperbaiki perilaku kita, ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita, ucapan-ucapan kita, tentu akan seperti itu. Dan kita tahu bahwa wali-wali Allah mereka merupakan perwakilan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini, yang dikirim untuk membimbing kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Jibril untuk menyampaikan kalamullah atau ilmu Al-Qur'an yang itu akhirnya ditulis menjadi mushaf Qur'an untuk diwariskan kepada kita semuanya, bisa kita baca saat ini. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun karena kepatuhannya dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ilmu ajwa
itu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala akan kirim ke dalam hati kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui para syekh kita, guru-guru kita, lalu akan sampai ke dalam hati kita. Jadi seperti itu. Ketika kita melakukan sholat fardhu waktu, kita anggap itu sudah finish, sudah cukup. Itu sudah selesai. Namun bagi para wali-wali Allah, bagi orang-orang yang mereka diadukdahi untuk dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendengar hadis atau bisikan ilahiyah dalam hati mereka, maka ketika mereka melakukan sholat pun mereka mampu dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan ke dalam hati mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam hati mereka. Jadi seperti itu. Makanya Grand Syekh kita, Syekh Muhammad Ihsan, kabar harapannya terseru-seru semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk membimbing umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia. Itu beliau menceritakan, jika kalian telah menunaikan rukun dan syarat suasanya sholat, maka kalian dianggap itu masyarakat kafir. Ini secara hukum syariat artinya bahwa sholat kalian diterima. Lalu siapakah yang menerima itu? Tentu para ulama, orang yang menilai sholat kalian, begitu. Namun jika kita ini sholat, ketika kita Allahu Akbar, ketika kita sujud, lalu hati kita ini tidak hadir bersama Allah, kita sujud tidak hadir bersama Allah, kalau kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, maka sesungguhnya secara ilmu, secara hukum tasawuf atau ilmu hakikat, salat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, salatlah kalian dalam keadaan ihsan. Ihsan itu salat kepada Allah, atau kalau tidak kalian merasakan bahwa Allah itu hadir di hadapan kalian untuk menerima salat kalian. Ini maksudnya. Jadi pesannya Nabi ini sebenarnya dalam ilmu ini adalah ilmu tasawuf. Tapi sebagian ulama hanya mentafsirkan suratlah dalam keadaan ihsan. Ihsan itu maksudnya itu seolah melihat Allah, kalau enggak merasa dihadirin Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang hatinya benar-benar terhubung kepada Gusti Allah, ketika mereka itu merasa dilihat oleh Gusti Allah, atau mereka merasa bahwa Allah itu hadir dalam hidupnya, dalam sholatnya, tentu mereka itu akan menjaga segala sesuatu di luar sholatnya. Tidak hanya waktu sholat, di luar sholatnya itu dengan maksimal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, tentu ketika kita mendengar bagaimana Syekh menceritakan, beliau menceritakan bahwa orang-orang yang telah menzalimi sholatnya, saya pun baru tahu itu. Orang-orang yang telah menzalimi sholatnya, maka dia sebut sebagai mu'akib. Mu'akib itu mereka orang-orang yang akan dihukum, kata Syekh. Tentu para ulama bukan takut dihukum oleh Gusti Allah. Walaupun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yasha'allahu yasha'allahu min ibadil ulama. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 28 mengatakan bahwa sesungguhnya adalah hamba-hambaku yang paling takut kepadaku, kepada Allah, kepadanya, itu adalah para ulama. Artinya mereka takut pada Allah bukan karena takut dihukum, bukan karena takut akan dimasukkan dalam neraka, bukan takut akan nasibnya di dunia maupun di akhirat. Namun yang mereka takut adalah kalau mereka itu membuat Gusti Allah tidak ridho terhadap mereka, buat Allah Subhanahu Wataala tidak senang terhadap mereka, buat Gusti Allah Subhanahu Wataala ini merasa tidak nyaman terhadap mereka. Ini yang mereka takutkan. Karena hanya mereka mencintai Allah Subhanahu Wataala yang akan takut pada Allah Subhanahu Wataala. Namun jika orang itu takut masuk neraka, dia cinta pada Allah, dia tidak punya cinta pada Allah. Dia mencintai surga, dia mencintai hawa nafsunya, dia mencintai kenikmatan dalam surga. Namun jika seorang itu dia mencintai Allah, maka dia akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mempertemukan para kekasihnya, para wali untuk membimbing kita semuanya, agar perasaan kita ini sampai kepada Allah dan perasaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Sehingga ketika kita mendengar nasihat dari wali-wali
kita, guru kita, masyarakat kita, itu akan terdiam terus dalam hati dan pikiran kita. Begitu pula ketika kita mendengar kalamullah itu dibacakan atau ayat suci Al-Quran, atau ketika kita baca Al-Quran, itu akan masuk dalam hati kita dan itu akan terniang yang di dalam hati dan pikiran kita. Ini membuat kita itu bergetar ketika ayat Al-Quran itu dibacakan. Jadi seperti itu. Sesungguhnya hal ini bukan karena kita takut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dalam hidup kita. Namun kita takut jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkenan terhadap diri kita, terhadap perilaku kita. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan terhadap perilaku kita, terhadap diri kita, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita saat seperti maut, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di mizan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di sirat, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita di surga. Bagaimana perasaan kita kalau Allah Subhanahu wa taala seolah lepas tangan terhadap diri kita? Tentu kita akan diserahkan pada opsi-opsi langit, kepada para malaikat. Dan kita tahu tidak ada satupun malaikat yang bisa dilobi. Begitu. Para malaikat itu sami'na wa ata'na. Karena mereka itu diciptakan dari nur, tidak diberikan IQ. Artinya mereka tidak memiliki kegelapan, tidak bisa dilobi. Begitu. Dan Allah mengatakan inna ma yasha'Allah hum min 'ibadihi al-'ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya yang takut padaku, pada Allah itu hanya mereka, dan dalam hamba-Ku hanya mereka para ulama. Artinya di dunia ini ada orang alim betul-betul dia menjadi ulama. Tapi ada ulama yang mungkin dia tidak mengetahui ilmu yang dia tahu hanya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang hatinya takut pada Allah, bukan takut pada neraka ya. Bukan takut pada neraka, bukan takut nanti diundang ceramah di masjid amplopnya cuma sedikit, atau takut nanti apa itu namanya kerja pulang nggak bawa uang, takut sama istri misalnya gitu kan, atau takut sama perasaan lapar atau takut sama apapun selain Allah misalnya. Namun mereka para ulama ini yang hatinya benar-benar takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa mereka enggak bisa tidur dengan nyenyak, enggak bisa makan dengan nikmat. Tidak seperti kita orang awam itu jurat itu cuek, makan tetap cuek. Orang lain bodoh amat gitu. Lah. Ketika perasaan mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala atas perilakunya, walaupun secara syariat para ulama itu, ini yang kita bicarakan, ulama ini para wali ya, para awliya, mereka melakukan segala sesuatunya dengan benar secara ilmu syariat, secara ilmu fikih, secara pandangan awam begitu. Namun karena hati mereka memiliki hubungan privasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak mudah kita mengerti. Sayyidatina Rabi'ah al-Adawiyah, beliau itu ketika beliau itu masuk ke dalam bibitnya itu tidak pernah keluar sampai akhir hayatnya. Dan beliau itu setiap malam itu melakukan sholat taubat insyaallah itu kurang lebih 1000 rakaat setiap malam. Itu karena perasaan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabi'ah al-Adawiyah ini ketika beliau mulai hatinya itu hijabnya, selubungnya antara hatinya dengan Allah itu dibuka, tidak ada hijab, maka Rabi'ah ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedikit diperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala dari diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ketika beliau itu mengenal, maka beliau memiliki rasa takut. Beliau takut kira-kira nanti ketika meninggal itu husnul khatimah atau surah Fatimah, nanti di akhirat itu masuk surga atau neraka, nanti hisabnya itu ringan atau berat begitu. Namun bagi orang-orang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka takut pada Allah
setiap saat karena takut perilakunya ini membuat Allah tidak senang pada diri. Dan orang-orang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat hatinya ini tidak punya rasa takut terhadap siapapun, terhadap apapun yang ada di dunia maupun di akhirat, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dicintai. Jadi jika kita mendengar nasihat atau sunnah melalui membaca atau melalui lihat di internet atau ketika datang ke Zambia kepada Syekh Syekh Angkupen atau ketika menghadiri acara Malaysia Syekh Mahmudisar atau misalnya lihat di sebuah Malaysia Syekh Mahmudisar, jika itu kok membekas di hati kita, di hati kalian semuanya, lalu itu kok membayang di pikiran kita semuanya, ini tandanya bahwa hati kita ini mencintai Syekh. Ini artinya bahwa Syekh itu hidup di dalam hati kita, tidak hanya hadir tapi hidup di dalam hati kita, sehingga kita akan terbayang-bayang terus. Ini yang disebut dengan wudu dalam ilmu tasawuf, fana'i syaih, fana'i rasul, fana'i ma. Jadi wudu, kehadiran syaih, mau tidur ingat syaih, melemah-lemah ingat syaih. Begitu awalnya memang hanya ingat-ingat toh, hatinya ini masih bolak-balik. Kali baru, jadi dia masih dibolak-balik, masih belum ingat. Lama-lama kalau cintanya sudah mulai benar, nanti hatinya bukan lagi bolak-balik, tapi dia akan mulai tenang. Walaupun masih balik, tapi mulai tenang, mulai tenang sampai hatinya itu mulai lurus, jejak, jejak itu lurus, mulai lurus, begitu. Ketika dia sudah mulai lurus, maka dia ini tidak bisa menerima segala sesuatu yang lain kecuali hanya Syekh, kecuali hanya Nabi, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, berhadapilah dengan orang yang hatinya sudah seperti itu. Karena orang beriman itu kata Allah itu tidak bisa ditipu, dia tidak bisa menipu orang beriman. Walaupun tubuh fisik kita ini ganteng, kayak saya ini ganteng ya. Kalau kalian bilang gak ganteng, kalian ngaku sih laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Kalau kalian bilang saya cantik, bahaya malahan itu. Nanti kayak Mas Alvin semalam. Mas Alvin, alhamdulillah insya Allah mau nikah sama orang Tegal, alhamdulillah. Jadi sekarang jarang datangin kita karena sudah ada cinta yang lain. Tapi alhamdulillah cintanya benar, cinta pada wanita maksudnya, wanita yang single. Ya kalau misalnya terus asa, cinta ditolak pun bertindak terus ya kan. Kalau pemenang bunga terus, akhirnya yaudah lah mau cowok-cowok juga mati. Cinta pada Mas Hukum gak apa dia, mengalahin dia kan, Mbak Wien ya, bahaya ya kan. Kita semua bisa kena fitnah, kok ini kena fitnah, kok apa main. Masa kita semua kena fitnah. Apa itu masih selama Nabi, perlu selama Nabi. Terkenal di mana-mana, di langit, di bumi, di antara kultur sampai bikin gaduh. Apa alam itu tanda. Ternyata masa ini saudaranya namanya Alvin, Mas Alvin dinakan, dinakan dengan Mas Jawa perlu. Ini siapa? Mas Bujek. Saya mau cek sob sob, ini capek sob, berbincang sama perempuan sob, banyak dokternya banyak sob. Lo laki-laki kan, iya itu saya laki-laki ya, laki-laki kan kita nggak komputer sih gitu. Yo udah nih, ini kita sama laki-laki aja sob, nggak kayak mutan. Belum aku apa? Selain nanti mau apa? Jadi seperti itu nggih. Jadi mumpung kita ini masih pada hidup di dunia, jangan ngawang-ngawang. Jangan berimajinasi, jangan andai-andai atau jangan terbayang-bayang segala sesuatu yang itu bukan sesuatu yang hak atau yang pasti. Karena kematian itu pasti, kita pasti akan mati. Setiap yang ruh yang dicabut dari raga pasti akan disampaikan kepada Allah. Nah, kalau hubungan kita kepada Gusti Allah itu hancur, wallahi, Allah akan membiarkan kita ini digebuki para malaikat di langit. Bagi gada-gada Gusti. Ini kan Nabi yang menceritakan. Jadi, bagaimana supaya kita ini bisa belajar adab berhubungan dengan Gusti Allah melalui guru-guru kita, para syekh, para wali wali Allah, orang-orang diberi otoritas oleh Gusti Allah. Makanya Allah mengatakan, Alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa amri minkum. Ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa amri minkum. Ulil amri minkum, ulil amri minkum. Ini yang saya risaukan, begitu. Makanya setiap hari, setiap saat, ya Allah,
keselamatan, diberikan kekuatan adab yang baik terhadap syekh-syekh kita semuanya, terhadap Insya Allah, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak membuat malu Insya Allah dan kajian Nabi kiranya tidak membuat kesalahan Nabi ini nanti yang mungkin majlis nanti bisa musyawarah. Kalau enggak ada mimpin nanti Ustaz Fauzan mimpin, kalau enggak nanti Ustaz Fauzan bisa mimpin siapa mimpin Pak Ture, Bapakan, Pak Tuyum, atau Bapak Fatwin, atau siapa aja begitu. Jadi nanti seperti itu, dan terus hidupkan majlis Fathul Fauzan dengan begini sampai akhir hayat. Insya Allah kita akan kumpul di alam malam berikutnya. Selalu ada Nabi Muhammad Rasul. Tapi tidak ada surga, karena kalian tidak diberi otoritas untuk menyampaikan hasil. Tapi kalau ada orang bertanya kepada kalian, kalian boleh jawab. Misalnya orang nanya, misalnya ada orang nanya ke Bapak Oki, Bapak Oki, dulu di masjid selam, tapi jadinya kasih amalan apa? Boleh cerita. Saya dikasih amalan beli pakan ayam pur, lalu beli jagung buat pakan kucing gitu. Kaya raya di portfolio mati muda. Jadi seperti itu. Jadi inilah, ini real begini. Inilah perjalanan kita begitu. Misalnya Bapak Yunis, aku dulu dapat amalan itu nggak marawes, nggak apa-apa ceritakan. Gitu. Kalau orangnya mau nggak apa-apa. Misalnya Bapak Yunis, aku dikasih amalan itu baca istiqomah. Kita semua belajar di sini. Jadi Masyaikh menceritakan, jadi kamu beliau mengatakannya sih. Jadi kamu bisa melihat hatimu saat ini, bisa melakukan cek. Kapan saja kamu bisa melakukan cek. Jika kok dalam hatimu ada Syekh, berarti kamu beruntung karena ada yang jaga hatimu. Begitu. Karena wali Allah itu kalbunya itu rumahnya Allah. Kalau Syekh itu dalam hatimu, Allah SWT akan masuk dalam situ. Begitu. Dan akan tinggal dalamnya. Begitu. Jika Allah SWT tinggal dalam hati orang beriman, tentu setan tidak mau tinggal dalam, karena setan tidak bisa hadir di hadir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu deh, hati-hati. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin agak menyepelekan sesuatu, mulai sekarang kita agak belajar lebih serius sedikit lagi ya. Belum serius sekali enggak apa-apa, yang penting serius berkali-kali gitu. Kan Kajian Nabi kan menceritakan, Insya Allah melalui Kajian Nabi menceritakan begitu tahu gini. Jadi perkembangan itu jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu namanya berkembang. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu namanya rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu namanya celaka. Maksudnya itu bukan begini. Misalnya Bapak Oki menafsirkan, berarti kalau hari ini saya sunah 2 rakaat, besok berarti 3 rakaat gitu. Ya enggak gitu. Berarti kalau saya hari ini sholat fardu subuh 2 rakaat, ya besok saya sholat fardu 3 rakaat. Kan tambah. Ya enggak begitu. Hari ini kita sholat sunah 2 rakaat sama, besok kita juga sholat rakaat 2 rakaat sholat sunah sama. Tapi hari ini mungkin hati kita masih terumbang-ambing, masih ngalor ngidul. Besok hati kita lebih stabil. Besok lagi lebih kuat lagi. Sampai kita stabil, lalu hati kita mulai mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati kita lama-lama mulai hilang apa balasan, tidak mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali karena senang sama Gusti Allah, karena cinta kepada Gusti Allah. Udah karena itu. Lah, terus namanya perasaan cinta itu kan bisa dihidupkan terus menerus. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi memang kalau kita belajar dengan wali-wali Gusti Allah, guru kita semua, memang ini tidak boleh semalakama. Kalau saya bilang, satu sisi kita ini diangkat ke pengetahuan mereka, betul-betul ilmu madarajat, jadi bisa Allah menaikkan satu derajat terpilih-pilih bisa Allah. Di sisi lain, karena kita sudah punya pengetahuan, kalau tidak kita kerjakan, kita bisa biasir. Kita hanya harus bisa Allah. Ayo. Lebih enaknya tidak usah dengar apa dengar? Dengar internet aja. Benar-benar tidak terjawab, benar-benar kan?
Selawat Nabi Muhammad. Selawat Nabi Muhammad. Selawat Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة Yeah.
Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala wa 'ala alihi. Masyaallah. Lalu ceritanya begini. Selama kita tinggal di tanah merah ini, pantesan ke orang-orang kok pada tidak ke daerah desa. Pulang nganter itu setiap lewat ke jalan depan itu sudah dekat jalur saya. Dan kalau nanti ada mobil ngalangin saya masuk lagi, itu saya kan nggak seneng, nggak seneng ada kekerasan, nggak seneng ada itu. Tapi bu hidup itu bertinggian rasa, gitu. Saling mengerti, saling mengerti, saling menghormati, gitu. Terus sampai saya tak tulis nih, tulisannya juga sopan. Mohon tidak parkir di sini, gitu kan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kan sopan. Lu itu yang masih aja, gitu. Akhirnya, ini maksudnya maunya apa, gitu. Mari takdir, benar ini dari Texas ini. Sudah ditulis aja, masih tetap bangkel, gitu kan, gitu. Ya kalau kita tinggal di tempat Texas, kita nggak punya mental yang kuat, ya ditindas. Kalau kita ditindas, kita jadi budak. Bagaimana orang-orang kita? Selain Nabi Muhammad. Jadi ternyata itu maksudnya. Jadi maaf ya, kalau teman-teman di sini atau apa, saya cuek mungkin hanya. Tapi ternyata yang bikin saya pusing itu malah masalah orang kok nggak mikir ya, ditulisi mohon tidak parkir di sini. Kasih nama aku di situ. Tetap aja naruh apa orang dorong bukan naruh mobil asal-asalan ngalangi jalan saya. Sebenarnya saya cuek. Enggak apa-apa sudah parkir di sini, tapi jangan ngalangi jalan saya keluar. Kan saya kan setiap saat keluar. Dan kalau keluar mau keluar motor atau mobil. Kalau mau tak tabrak pakai motor gitu, misalnya motor tak turunin nabrak mobilnya, yang punya motor saya, ya iya. Kalau yang nangin tank atau slider nggak apa-apa, biar mobilnya belum sekalian gitu. Ini malah ini bikin saya pusing gitu. Masa setiap mau keluar mestinya orangnya dulu. Ini yang nomor susah ya, dia pusing. Gitu. Lo nggak mikir gitu. Makanya saya baru ngeh ini Texas ini mana tentang parkiran mana. Bukanlah kalau perantauan di sini mana. Nah terus ceritanya begini. Hampir tiap hari itu dari hari apa kemarin ya? Itu siang-siang itu orang naruh di situ apa di situ menolak asal-asalan pemikiran bahwa soal itu pak jangan ke jalan saya betul memang tak lihat itu terusan baca itu iya ada kesini di sini siapa nyuruh memangnya kan terus menjiru dia malam menjiru besoknya ada lagi disitu lagi naik orang lain lagi bahwa soal lagi, aku loh. Ini kalian nggak mikir ya, nggak baca ini ya gitu. Kalian nggak lihat ya teman kalian teman habis tak marah-marahin di sini. Di situ malah orang ini ya udah. Kalian udah ngalang jalan ke malah ini ya gitu kan. Aku keluar, aku boleh tak keluar. Aku yang jalan-jalan aja gitu. Pas ketabrak dulu, buru-buru di ini. Terus kan saya kan lagi sakit ya, lagi demam, makanya saya nggak bisa ditemui sebenarnya. Kalau yang nemuin teman-teman, saudara saya kayak kalian semua, keluarga aku nggak apa-apa, tapi orang lain jangan. Itu makanya ada orang-orang luar, teman-teman pada mungkin bukan tak bilang jangan, saya nggak bisa ditemui. Karena saya lagi demam, takutnya nanti saya menularkan sesuatu ke orang tersebut. Lah, terus begini, saya habis masak air panas. Terus saya berdua mandi mau jemput istri kan sore-sore itu. Lagi mandi itu di depan. Assalamualaikum, Papa Tosan, berapa? Sebaya musim lah begitu. Tak kira itu ibu-ibu yang biasa buat jarum atau besarun itu suruh ngurus apa itu namanya air. Tak kata gitu. Assalamualaikum. Akhirnya saya buru-buru. Bahkan saya keluar itu cuma pegang sarung buat kantor tak kumpul gini kan. Iya, waalaikumsalam. Ada apa bu? Apa-apa gitu. Orangnya begini. Nah, aku gak kenal orang ini gitu kan. Orangnya juga gak kenal sama saya. Orangnya nanya, ini tempatnya itu ya? Ini tempatnya, aduh, dia kan. Malah dia kan juga, ini tempatnya itu ya,
saya nyari ini loh, nyari, saya nyari, tahu kan, keluarin kertas di dalam tas. Ini tadi ya, ini saya nyari ini dari Mukhlis, saya nyari Master Wahyu. Benar dengan Master Wahyu, benar ya. Lu masih serata pikir film, nggak ada yang disensor. Ini live di restoran debat bunyi, ya kan? Saya nyari Maskus Wahyu gitu. Saya tadi dari rumah sakit ketemu namanya Mukhlis, ketemu Mukhlis. Kata Mukhlis disuruh nemui Maskus Wahyu, suruh minta doa, minta air. Ada urusan apa itu? Maskus Wahyu. Nanti saya sampaikan, nanti saya sampaikan. Saya ingin ketemu Maskus Wahyu sekarang. Oh, nanti saya sampaikan itu, orangnya ada. Nanti saya sampaikan itu, ya. Ada apa, Bu? Gitu. Ini, suami saya sakit, sakit keras, rumah sakit. Sama Mukhlis, tapi saya dikasih itu, suruh nemui Mas Kuswatyu, suruh minta air. Mas Kuswatyu? Iya, Mas Kuswatyu. Tadi saya sampaikan ya, Bu, ya. Orang ada enggak? Saya mau ketemu. Iya, enggak, saya sampaikan, Bu. Nah, terus dua orang. Terus dari situ, iya, sebentar aku saya sampaikan, ya, saya sampaikan. Aku nyari aku, beri ke atas, kan kadangnya aku lagi nyampaikan ke atas lah. Mas Kuswatyu lagi di atas, loh. Nah, terus habis dari atas, habis ngambil air sih, Pak. Habis itu air, tak boleh terus ke bawah. Bu, ini kata Mas Kuswatyu, airnya suruh minumin ke bapaknya. Oh, begitu ya? Saya mau ketemu Mas Kuswatyu bisa. Anak bisa sampaikan. Mas Kuswatyu. Nah, terus akhirnya, barangnya karena ngotot kepingin ketemu namanya Mas Kuswatyu gitu kan. Sedangkan Mas Kuswatyu nggak ada di pondok. Kalau Kusmi itu ada di pondok. Kalau Mas Kuswatyu saya nggak kenal soalnya. Nanti saya salah orang gimana kan? Ini Mas Kuswatyu kan? Yang doa malah dikasih doa penderitaan. Gambarnya itu suaminya kok nggak lama hidupnya gitu. Bu maaf kata Mas Kuswatyu, suami jenengan nggak lama gitu. Maksudnya gitu. Ya Mas bisa gitu lah. Tapi didoakanlah Mas Kuswatyu, insya Allah semoga bisa menyembuhkan penyakitnya, semoga apa diberikan keringanan jadi sembuh insya Allah. Saya ingin ketemu Mas Kuswatyu. Nanti saya sampaikan, Bu. Lah ini saya terus. Lah ini siapa? Ini apanya? Saya pembantunya. Oh. Terus orangnya ngeluarin amplop dari tas. Mau dikasih kan? Udah, pulang. Hah? Pulang. Iya, pulang. Oh, saya masuk rumah sakit ngasih ke suami. Iya, pulang. Jangan lupa bayar Yasin ya, Bu. Iya, pulang. Senang. Tak bayar, Bu. Tapi nggak ketemu sama Mas Kuswatyu. Nanti kalau misalnya datang lagi di BPS yang saya datang pada ibu dari ibu aja yang pada menit. Oh ya, Mas Kuswatyunya lagi main layangan. Kalau enggak lagi, misalnya sebentar lagi ada siapa, oke lagi, misalnya lagi main ke pondok atau lagi ngasih ke pondok, ini Mas Kuswatyu nggak ngapa gitu. Ini Mas Kuswatyu, kalau nggak Mas Bucek kan lagi ingin bertemu secara pribadi untuk melakukan pengumuman dosa misalnya kan gitu. Dan ini Mas Kuswatyu. Ya Allah, surah Nabi Muhammad. Iya kok aneh-aneh aja nih. Nah terus besok harinya besok awal ini memang ada aja gitu. Besok harinya siang-siang itu tiba-tiba itu ada bapak-bapak mbah-mbah lah gitu bawa kayak berubah kayak bisa isinya itu kayu-kayu rongsokan kayak pusing-pusing kas rongsokan ditaruh di depan itu persis berat. Terus orangnya itu
turun, orang ini di depan pintu itu ini malah malu-malu bareng-barengnya tatap kenceng banget. Aku cerita gini, ya Allah siapa lagi, ya Allah. Ini kalau orang normal gak mungkin, orang normal pasti udah takut, yang kemarin udah takut-takut lagi. Ini pasti orang gak normal ini. Kalau saya turun kan gitu, tak kira ini tuh apa, tak kira ini tuh bancaan motor yang jadi bikin, tak kira itu dirusak kan. Asal keluar, ya Allah, ternyata wali, aku langsung menaik lagi. Ternyata wali, bah, ini mah ngetes gue ini. Ini agak keberanian lagi. Jadi di Tanah Merah ini memang ada walinya Gusti Allah. Itu tapi tidak seperti orang alim. Tidak seperti orang alim. Gitu. Dia bawa katanya bawa berubah, katanya bawa apa gitu. Itu tapi bukan barang-barang rosokan seperti ini ya, rosoknya seperti tali-tali kekal atau apa. Tapi itu alim. Begitu. Makanya tak bikin. Ini mah ngetes dulu ini. Ya udah merasa naik lagi ya Allah, satu lanjutkan baca kitab kan gitu. Ini biar Poki aja, biar tertulah Pak Oki ya, tertulah kan gitu. Jadi kalau bisa aneh-aneh aja ya Allah gitu. Makanya tak bilang ya Allah ini Texas beneran yang Tanah Merah kan. Jadi ngerinya itu bukan maaf ya, bukan karena sering ada pencurian atau ada kawur, karena ada baca-baca di sini. Ngerinya itu malah ya Allah ini sudah ditulis dengan sopan mohon tidak parkir di sini. Kok masih saja parkir halal di jalan lain ya Allah. Makanya ini gara-gara ini benar kita proteksi. Selain Nabi Muhammad. Makanya kalau ada teman-teman luar itu kalau tahu aku tinggal di sini, kan mereka pikir loh, mau tinggal di sini itu. Ya memang kenapa? Ini kan tempatnya kayak gini tersan. Ya tidak apa-apa kok. Terus ya aku disini jadi koboi. Koboi kan tuh lagi naik kuda liar. Oh iya. Kalau disini jadi ulama ya di tes. Disini jadi orang alim ya di ajak saya naik sama ustaz-ustaz. Kalau disini jadi Pak Oki ya jadi cancang Pak Oki nanti ya kan. Ini jadi apa ini koboi. Begitu, tapi kan tinggal bawa tali aja gitu kan, aja mana aku udah lihat ya, mana udah lihat. Selalu ada Nabi Muhammad. Jadi seperti itu deh. Nah. Makanya ini, ya Allah. Gitu. Benar-benar. Makanya aku kalau lihat kalian nih dari pondok ini nih. Kalian enak, hidup, tidur, makan, tidur, kerja, walaupun pusing terus apa aja enak, masih relax gitu kan, di rumah gitu kan, keluarga, lupa, soalnya gue lupa di situ, ada gue kan gitu. Kalian gak, mau ya di sini, gitu kan gitu. Masalah, selalu ala Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, satu kosidah lagi. Setelah itu, insyaAllah coba praktekan sholat dengan rukuk yang diajar oleh masyarakat kita ini. Selain Nabi Muhammad. Jadi kerajaan berpesan itu rukuknya, sujudnya, waktunya, pakaiannya, wudunya. Itu kalau enggak dijaga dengan baik, itu karena guru-guru kita kan. Syekh Abu Bakar, Syekh Muhammad Hisham, Syekh Muhammad Nadir, Ahlullah, Wali-Wali Allah. Jadi mereka mampu mendengar bagaimana Gusti Allah menegur mereka. Kita tidak mampu. Kita ini hanya mampunya makan tidur. Setelah ada Nabi Muhammad. Nanti insya Allah habis ini nanti kita coba praktikan sebentar. Sebagaimana yang dulu telah diajarkan ke saya waktu itu. Setelah ada Nabi Muhammad. Jadi insya Allah tak kasih semua ke sahabat-sahabat semuanya. Tidak ada yang tahu kepemimpin. Nanti kalau aku sudah meninggal, baru nanti kalau Gusti Allah nanya, masyhur nanya, sudah tak ceritakan, sudah tak tunjukkan begini jurus saya diajarinya. Sudah tak kasih lihat seperti ini. Sudah tak sampaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Thank you.
yang disebutkan. Jadi saya kayak sering begini, ini sebenarnya dulu kan mungkin sekitar tahun 2008. Iya, kalau kalian agak buka dulu, iya, nanti ke sana. Oh, ke sana. Berdiri. Iya. Jadi kalau takbiratul ihram bagaimana? Biasa di sana. Nah, jadi kalau Syekh itu mengajarkannya bukan begitu. Takbiratul ihram itu jempolnya ini ada di bawah apa ini? Bawah ini. Jadi Allah, jadi ketika ini nanti ini kepala kita ini akan ketarik ke depan sendiri. Begitu. Kayak kalian ini menghormati seorang yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reflek. Allahu Akbar. Reflek Allah. Bukan ini lagi ya. Lagi internasional loh. Jawab tuh. Dan kalau kira lama sekalian ya. Kalian semua ini yang saya lihat. Daun ini tau, jempolnya ini lah, jadi Allahu Akbar kurang, itu jauh lah, bukan gini yang sepoyan ya Allah. Itu di siapa di Arman itu satu kalami kurang, belum lah, dibawa belum, dibawa lah, ini loh lah, hampir jadi ketika ini kita apa jempolnya ini ke sini ini kepala kita akan melekat ke depan. Allahu Akbar. Belum jauh itu ada berapa puluh meter itu dari tadi. Oh ya kan refleks ketarik kan, tapi belum itu masih di depan sini. Tapi di bawah ini. Allahu Akbar. Belum jauh itu, mundur lagi di bawah kita dalam dunia. Kenapa dia bilang Allahu Akbar? Belum jauh. Nanti kita semua praktikan sendiri di rumah masing-masing gitu. Misalnya belum bisa sempurna nggak apa-apa, tapi usahakan kalau sholat begitu. Ini yang diajak oleh kita begini. Di waktu itu nggak banyak orang memang tengah malam kampung. Jauh itu ada berapa kilometer jarak dari sekolah mana? Ah, hampir kurang turun sedikit. Nah, terus misalnya begitu lah. Posisi ini dua ini dia menutup pusar ya. Jadi batas antara grounding energi bumi dan energi langit ini ditutup pakai energi 90 surah Asmaul Husna. Allahu Akbar. Coba lagi. Ah, hampir. Nah, ini kan. Terus yang ditonjolkan intinya pertama ini, yang kedua kita ruko aja lah. Nah, jadi ruko bukan seperti ini ya, bukan seperti apa orang kecapean ya gitu. Nah, ini yang tengkolnya mana? tengkol kurang naik. Ah, tapi bukan kayak orang ini kalian lihat semuanya, nanti di rumah praktikan masing-masing. Pokoknya
Insya Allah selama saya masih hidup, tak kasih semua apa yang pernah diajarin saya ini. Enggak ada yang tertutupi. Yuk coba rukuk, Mas. Coba Mas Wayan rukuk. Bukan turun begitu, ini Mas bisa dia sebut. Lagi kurang naik. Nah, naik sedikit lagi. Nah, Mas, ya. Terus posisinya ini dari tengah, ini pas di tengah dengkul. Dengkulnya mana coba? Nah, itu toh, dari tengah situ. Nah, situ. Nah, terus posisi ini apa? Punggungnya ini lurus. Makanya ini Kanjeng Nabi, seorang Kanjeng Nabi juga menceritakan tentang orang-orang yang rukuk yang kangkungnya belum lurus ya. Lurus sampai kayak mau jatuh, sampai ketarik rasanya pokoknya. Di tulang tengah ini ketarik. Begitu. Karena ternyata ini disampai secara ilmu biologi ini stretching atau apa relaksasi untuk supaya urat-urat dalam kita lancar. Ini buka-buka diri spiritual sebenarnya dalam diri seorang. Makanya dulu disingkatkan satu rokaat sholat itu jadinya nol kan. Gitu. Jadi kita nol supaya kita melebur dengan samudra kekuatan yang tak terhingga kan. Nah itu bukanya tentunya begitu. Ya, Mas Buce, lihat ke bawah. Nah, bukan mirip ya. Coba, Mas Buce kurang. Jadi memang rupanya kayak mau jatuh, Mas Buce. Nah, gitu. Tapi, apa? Maksudnya, posisinya gini. Jadi, ini kalau dulu saya ajarkan dulu ya. Begini loh, ini lurus Mas Buce. Lurus. Bukan, ya, orang sehat. Ekdon ini ya, lurus relax. Ini yang di tengah. Nah toh, ini yang lurus. Sampai orang mau jatuh, tuh bukan jatuh, ini lurus. Lurus, ya kakinya lurus. Terus padanya ke bawah. Nah, begitu. Mas, pokoknya juga ini di tengah. Ini nggak pernah cekol. Jadi pas gini loh. Oh, iya. Terus ya, kesininya ini lurus sampai tulang belakangnya itu seperti ketarik memang. Rasanya begitu. Terus pandangannya ke bawah. Nah, begitu. Intinya begitu ya, nanti pokoknya kalian perhatikan sedikit dulu masih. Terus kalau bisa. Nah, terus ketika sujud. Makanya biasanya disebutkan apa rukuknya, sujudnya. Nah, ketika sujud apa semua jari itu menghadap ke kiblat. Nah, kurang lebih begitu ini. Begitu. Ya, intinya begitulah. Nah, terus duduk kan. Nah, terus kenapa kok kita itu tetap menghidupkan tradisi guru-guru kita? Misalnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sujud lagi. Nah, ini tradisinya Maulana Nazim yang diajarkan pada kita semua oleh guru kita Syekh Abu Dubal dan Syekh Muhammad Islam. Jadi ketika sujud lagi ini Maulana Nazim berdoanya intinya begini, ya Allah jadikanlah sujud hamba kita tadi menjadi sujud yang sempurna. Itu doanya. Ya Allah jadikanlah sujud hamba yang imitasi tadi, maksudnya sholat kita ini belum sempurna, sujudnya masih bundel. Semoga sujud yang ini penuh dengan ketulusan. Ini menurut Allah sama, sehingga Allah akan menerima surat yang tadi. Ini maksudnya Maulana Nazim. Dan ini tradisi klasik sekali. Sekarang saya jarang menemukan di berbagai negara yang menghidupkan tradisi klasik ini. Jadi sujud lagi ini maksudnya berdoa, ya Allah jadikanlah sujud hamba sujud hamba yang imitasi tadi menjadi sujud yang sempurna. Doanya begitu. Makanya kalau saya sholat fardu atau sunnah, apalagi di pondok ya, saya kan sujud lagi dan setelah salam kan, itu saya doanya itu, ya Allah jadikanlah sujud hamba yang tadi menjadi ya Allah jadikanlah sujud hamba yang imitasi tadi menjadi sujud yang sempurna. Itu doanya. Tapi kalau sholat bareng-bareng di masjid atau di sholat umum, saya kadang nggak melakukan itu supaya tidak menjadi fitnah. Tapi kalau di tempat pribadi saya biasanya begitu. Ya sama mas. Kenapa?
gimana? Gimana? Jadi dalam surat saya imunitasi. Bukan surat sujud. Ya Allah, jadikanlah sujud hamba yang imitasi tadi menjadi sujud yang sempurna. Sujud hamba yang imitasi tadi yang kita lakukan di waktu sholat, mungkin kita berhubung, mungkin bundel, mungkin tidak fokus, mungkin sujudnya kurang sempurna. Tapi dengan sujud yang memang tulus sama Allah, saya sujud. Kalau Maulana Syekh menceritakan semoga ini menjadi Allah berkenan dengan sujud ini. Jika Allah berkenan dengan sujud ini, Allah akan menerima sholat kalian yang datang. Ini maksudnya. Jadi tidak benar misalnya menambah sujud atau menambah rokaat sendiri, misalnya sholat isya 4 rokaat jadi 4,5 rokaat, bukan. Karena kan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai sholatnya. Terserah dong kita mau berdoa, mau sujud, mau apa, terserah dong, ya kan? Nah, kalau kita diajarkan sujud lagi, baru kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah sujud sambil ini kasih tadi menjadi sujud yang sempurna. Jadi enggak baca apa cuma berdoa. Jadi, kalau misalnya kalian mau melakukan ya monggo, kalau enggak apa-apa. Ini bukan paksaan, deh. Bisa melakukan, tapi kalau enggak ingat kalimatnya, bilang aja ya Allah, terimalah surat hamba, sampai Allah udah gitu. Nah, tapi kalau manusia najin, beliau itu kurang lebih artinya begini, beliau mengatakan ya Allah, jadikanlah sujud hamba yang imitasi tadi menjadi sujud yang sempurna. Jadi jangan merasa sempurna, ya, oke. Aku paling sempurna nih suratnya, enggak. Iya, kan, enggak. Enggak. Itu yang mengganggu pikiran saya dari beberapa hari ini gitu. Setelah dapat surga itu, kayak ya Allah begitu. Makanya ya sudah tak ceritakan di sini, tak kasih tahu apa yang pernah diajarkan kepada saya ke jenengan semuanya, supaya nanti kalau di alam kubur ya itu kalau saya tanya ke siapa, ya Allah sudah pernah menceritakan kepada sahabat-sahabat. Nah, terus kayak misalnya hadrah itu kan ahai itu kayak ini orang nyalain diesel kan, nyalain diesel kan mati biasanya, ya kan, dari ini lah itu kayak posisi rukuk ke berdiri kan, Allah Akbar sama Allah Alhamdulillah kayak itu, Allah Akbar sama Allah Alhamdulillah kayak itu begitu. Jadi itu seperti apa, menyalakan titik latoib dan diri kita supaya nyala ahai, makanya buhak dan air di sini dirangkum air ahai, makanya kalau itu merem yang dituju itu jatuh haji ke Nabi begitu. Masih kita menciptakan jika merem ahai kok lama-lama kok seperti muncul titik seperti listrik cepat, nah itulah jatuh haji ke Nabi. Kalau ini hidup, maka ini akan berperan sesuatu yang hidup. Makanya, ahai, kayak orang nyari bisa. Nah. Biasanya nyari bisa gimana? Itu nggih. Nah, jadi di sini kita belajar bareng-bareng, nggih. Saya maupun jenengan semua kita di sini dalam rangka talabul ilmi, nggih. Ini pakai bahasa anak kulit muslim dan muslimat. Kita semua di sini dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu, ya ilmu itu harus dituntut. Kalau nggak dituntut kita malas, ilmunya kabur. Jadi kita harus menuntut memang, karena hak setiap muslim itu adalah ilmu. Dia itu apa haknya itu, dia menuntut haknya itu untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang apa gitu? Ya, ilmu tentang hati. Kalau ilmu huruf atau ilmu tulisan itu ada batasnya memang. Huruf hijaiyah dari alif endingnya ya hamzah ya selesai. Kalau yang dimaksud ilmu seperti itu ya tentu ya semua sudah khatam, enggak perlu lagi belajar. Nah, misalnya kayak huruf aritmatika misalnya angka 1 endingnya ke angka 9. Ini kan selesai khatam. Misalnya apa namanya belajar huruf A selesai huruf apa ya juga. Benar sih ya mas,
Benar. Wah, kembali kamu dan udah selesai. Namun, kenapa kok bisa Allah melalui Nabi memerintahkan kita semua untuk tolak dalam Quran ini untuk menuntut ilmu dari bayi, dari buah sampai karena hatinya semua itu kita menuntut ilmu itu yang tentang hati itu yang tidak ada endingnya. Ini yang Allah katakan bahwa kolam itu tidak bisa ditulis semuanya, walaupun lautan itu jadi yang cinta untuk menulis kolam itu habis, maka tak bikin perumpah lagi tidak akan kalau cik akan bibir sendiri tidak akan bisa semuanya. Ini ilmu tentang hati begitu. Nah, belajar ilmu tentang hati ya harus kepada para kekasih Gusti Allah, para wali-wali Gusti Allah. Kalau belajar tentang hati pada orang sembarangan yang semprul ya mesti begitu nggih. Jadi seperti itu. Misalnya Gusti Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, mengabdi kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi ini banyak yang menafsirkan itu hanya jenis ibadah, sholat, zakat, baca Quran, dan ibadah sedekah dan ibadah lain serta lain semuanya. Padahal yang Allah maksudnya mengabdi itu secara kafah semuanya. Semua yang dilarang tidak boleh dilakukan, semua yang diwajibkan harus dilakukan. Termasuk yang harus dilakukan wajib dilakukan. Ini namanya mengabdi. Artinya apa? Jika kita misalnya sudah melakukan sholat fardu 5 waktu, kita sudah baca Quran, kita sudah zakat, kita sudah haji, kita sudah bersedekah, lalu apakah terus tidak ada pengabdian? Ada pengabdian. Pengabdian yang Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah sendiri akan bikin hasanah. Kalau sholat pahalanya sudah kelihatan sendiri, sholat fardu sendiri satu. Kalau berjamaah 27 derajat. Kalau haji, fadilahnya sudah ditentukan. Sholat duha, fadilahnya sudah ditentukan. Namun ada amalan-amalan yang itu di luar dari semua itu, tapi semua itu merupakan pendukung atau penunjang daripada amalan yang di atasnya itu. Yang pertama adalah menghindari perbuatan maksiat. Ini yang sulit bagi kita semuanya. Kita semuanya ahli maksiat. Misalnya kita ada kesempatan berbuat maksiat, tapi kita tidak melakukan itu. Nah, ini pun amalan, jangan dikira itu bukan amalan. Ini amalan. Kalau bekerja, cari rezeki halal kan sudah diceritakan itu juga amalan. Jadi menghindar dari perbuatan maksiat ini juga amalan. Jadi amalan itu tidak cuma yang kayak ngaji ini kelihatan amalan. Ada kesempatan buat maksiat, tapi kita tidak mau berbuat maksiat, ini juga amalan. Terus amalan yang paling tinggi lagi, ada lagi bersabar atas segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, ketika kita bersabar, itu pun amalan. Makanya, kalau amalan ini dapat pahala segini, amalan ini dapat pahala segini, tapi ketika kita mampu bersabar atas segala sesuatu yang tidak diinginkan itu datang, maka Pak Gusti Allah tidak akan memberikan pahala itu melalui wasilah-wasilah atau perantara-perantara malaikat atau dengan jumlah-jumlah yang disebutkan. Namun Allah sendiri akan bisa menghamba tersebut. Makanya Allah mengatakan Inna Allaha ma'asfirin. Aku bersama mereka yang sabar. Nah, ini amalan berat. Jadi misalnya zikir muktadi menurut kita berat. Kalau kita sudah mulai terbiasa itu jadi ringan. Surat fardu waktu menurut kita berat, tapi kalau sudah terbiasa jadi ringan. Baca Quran, tajwid, sholawat, ngaji, sedekah, zakat, haji berat menurut kita, tapi kalau sudah terbiasa menjadi ringan. Terus apakah kita pikir bahwa tidak ada sesuatu lagi yang bisa kita lakukan? Allah masih banyak. Nanti level di atasnya itu yaitu tadi berusaha untuk tidak melakukan kesalahan atau tidak berbuat maksiat, ini amalan. Begitu. Makanya kayak kita ini lagi belajar semuanya nih gitu. Misalnya ada kesempatan berbuat maksiat nih gitu. Kita bisa bilang pada diri kita, oh ya kemarin aku ahli maksiat, sekarang
aku tidak bisa buat maksiat, artinya apa? Aku tidak beramalan lagi. Dengan bertahan tidak melakukan. Terus di atasnya itu ada lagi yang lebih berat lagi, bersabar atas ketidaknyamanan hidup, atas segala sesuatu yang dikirim yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini juga namanya amalan. Jadi sehari 24 jam itu amalan semua sebenarnya, bahkan tidur pun amalan. Begitu nggih. Jadi itu dengan doa niatnya seperti itu tidak amalan. Jadi semuanya amalan. Makanya insya Allah kalau kita sudah mulai mengetahui bahwa semuanya itu dihitung amalan, maka tidak ada waktu yang kosong bagi orang muslim. Tidak ada waktu yang kosong bagi orang beriman. Tidak ada waktu yang kosong bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan keluarga itu juga amalan. Makan, minum itu juga amalan. Jadi jangan kita berpikir sempit bahwa amalan itu hanya yang diberikan oleh guru kita atau diperintahkan oleh ilmu fikih. Bukan, amalan banyak sekali macamnya. Dan kesadaran ini hanya para wali yang mengetahui. Karena mereka akan dikasih Gusti Allah, mereka ahlullah, orang dikasih Gusti Allah, yang dikasih Gusti Allah, maka hati mereka itu, jiwanya mereka mampu menghidupi seluruh dari Gusti Allah. Mulai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya itu amalan ya. Jadi enggak hanya ngaji, sholat, baca Quran itu amalan. Enggak. Zikir apa mustahil ambil aisyah itu amalan. Bukan hanya itu, itu juga amalan. Tapi itu amalan yang ringan, amalan yang mudah. Amalan paling sulit adalah istiqomah. Kalau dalam bentuk seperti itu ya. Lah, kalau kita bisa istiqomah untuk menghindari perbuatan maksiat, bisa istiqomah untuk tidak berdusta dan ngapusi baik di rumah maupun di luar, terlebih di rumah, nah itu juga amalan. Nah, terus setelah itu semua apa yang akan Allah SWT kirim, yaitu kegetiran hati, kegetiran hidup atas segala sesuatu yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah itu juga amal. Makanya banyak orang pada bilang begini, dia ilmu si pulang tu, enggak surau, dia ibadah, tapi dia lancar aja gitu kan gitu. Wah, tu dah surau, sudah surau duha lu, tetap aja lancar rezekinya. Nah itu artinya dia itu dapat perhatian khusus dari Gusti Allah, karena Gusti Allah tidak akan memberikan dia jerami, Gusti Allah akan memberikan kehadirannya kepada hamba tersebut. Begitu loh. Jadi seperti itu. Makanya hamba-hamba Gusti Allah yang paling dekat dengan Gusti Allah itu jadinya paling berat, hidupnya paling getir. So, siapa itu? Dari Nabi Muhammad itu ya kan. Lalu siapa? Para sahabat. Lalu para wali-wali di Gusti Allah itu siapa? Ya orang-orang berusaha untuk mengikuti jejaknya para wali, mengikuti ajarannya para wali, mengikuti ilmunya, majelis-majelisnya para wali. Jadi begitu nggih. Nah, artinya apa? Alhamdulillah jika kita bersabar insyaallah maka kita bersama. Selain Nabi Muhammad, zikir fatul fajakan, lalu mahalu siang, terus makmum terus pulang. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita teman-teman. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyid al-Sahadat wal-Mura al-Mawjudat, Ya Mahwa al-Marja'u liman masahu wa'iman wa'na'alam, Ya Aqrab al-Wasaili ila Allahi ta'ala wa ya Akbar al-Mustanad, Atawasalu ila jalabka lagam biha ulah sa'adat, Wa'alillah wa'alibadika al-Kiram, Tetap'i bu'ra'u syudatik, Wa'ra'u'i bu'ahil layu'na'u ha'bidalatik, Bisa jadi wa maulai ya Sayyidin ya Rasulullah ya rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala madad Sayyidin Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abdul Rabu madad Sayyidin Abu Bakar Siddiq Al-Fatih Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam madad Salman Al-Fatih Sallam madad Qas Muhammad Abdul Rabu madad Imam Jafar Siddiq madad Sultan Ma'arif bin Abu Dhabi Abu Sami Kar Sallallahu madad Abu Hasan Al-Qani Kar Sallallahu madad Abu Al-Farmati Kar Sallallahu madad Khawat Abu Yaqub Musul Hamdani Kar Sallallahu madad Abu Abbas Siddiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Abdul Khalik Ruslani mengucapkan kursus-kursus. Madad ya Khawaja Arif Arifaki kursus-kursus. Madad ya Khawaja Muhammad Jirpak Nawi kursus-kursus. Madad ya Khawaja Aziz Ali Arab Dhani kursus-kursus.
Maka dia khawatir Muhammad berbahasa masyikur seru-seru. Maka dia khawatir Sayyid Amir berlalu seru-seru. Maka dia Imam Tariqah Zulkhalifah khawatir Muhammad berdiri Syekh Saban seru-seru. Maka dia khawatir Rauti Nalakwal seru-seru. Maka dia khawatir Yaqul Harfi seru-seru. Maka dia khawatir Abdiyatul Al-Ahrar seru-seru. Maka dia Syekh Syekh Muhammad Azahid seru-seru. Maka dia Syekh Syekh Muhammad seru-seru. Mata dia Maulana Muhammad Khawatalam Kanaik berserah-serah. Mata dia Nabi Syed Muhammad Al-Baqi Bilang berserah-serah. Mata dia Imam Rafid Ahmad Al-Farqai Serim berserah-serah. Mata dia Nabi Syed Muhammad Ma'asum berserah-serah. Mata dia Nabi Syed Muhammad Syed bin Arif berserah-serah. Mata dia Nabi Syed Nur Muhammad Al-Badawan berserah-serah. Mata dia Nabi Syed Syam Syedid Habibul Allah Jani Jalan berserah-serah. Mata dia Nabi Syed Amtullah Tawad berserah-serah. Mata dia Syekh Syekh Abdul Halim Al-Baghdadi berserah-serah. Mata dia Syekh Syekh Ismail Aswani berserah-serah. Mata dia Syekh Syekh Hasan Muhammad Aswani berserah-serah. Mata dia Syekh Syekh Muhammad Afdi Al-Yuruki berserah-serah. Mata dia Syekh Syekh Jamal bin Abdul Muslim. Mata dia Syekh Abu Ahmad As-Sabri berserah-serah. Mata dia Syekh Syekh Abu Muhammad Al-Madani berserah-serah. Mata dia Syekh 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 Sharaf bin Nafsani berserah-serah. Mata dia Khatim Sa'id bin Nafsani bin Aliyah. Mata dia Sultan Al-Aliyah Syekh Syekh Abdullah Faisal Al-Qistani berserah-serah. Mata dia Khairul Sa'ad bin Nafsani bin Aliyah Sultan Al-Aliyah Maulana Syekh Syekh Ahmad Nahdi Madar Musa Khairul berserah-serah. Mata dia Sultan Al-Aliyah Maulana Syekh Syekh Ahmad bin Syami Kapan Rabbani berserah-serah. Mata dia Imam Rabbani Syekh 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 berserah-serah Musidah Syekh Ahmad Farbani Yusuf Asyidid Abdul Yaman Imam Al-Arifin Amat Muhab Lisanum Takamu Sakhawi Arif Akbar Al-Ma'ruf Bil-Burhan Burhanu Barmallahu Tulanam Ya Sayyidina Syekh Zaman Muhammad Al-Mahdi Ahli Salaf Wasibar Rasul Khidir Ahli Salaf Ya Mutalayan Jabai Muqabai Awtadi Ahyar Al-Tallam Ba'indan Nawbair Bin-Nabi Al-Qur'an Rasulullah Alhamdulillah azza wa jalla ya ayyuhal arba ya ulil allah ya rijal rabbana ya amrakunal muslimin fadila 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 ala Allah ta'ala darajatin daiman wa madatan bi madatihim wa barakatin muslimin fadila fi hormati malam Nabi Qa'da bi hormati surat al-Fatihah Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya Allah rabbul sharif
Jagalah cinta kita di Allah Subhanahu wa Taala dan sekitar Allah Subhanahu wa Taala kita. Jagalah cinta kita di Sultan Allah Amalan Nasrul Syaikhul Qadir. Atau Musafkan kepada Sultan 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 Allah Amalan Nasrul Syaikhul Qadir. Bishar kepada Nurul Qadir kepada Sultan Nurul. Jagalah cinta kita dari Imam Nurul Qadir Syaikhul Qadir kepada Sultan 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 Allah kita. Istilah saya cinta kita Imam Nurul Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Amin.
Ya Rahman,
Allahumma shalli
Maulana Syekh Muhammad Hisham kabani rukun kursul hakim mamur dan Syekh Syahabul Bal kursul sunnah fadhil sunnah dan sunnah salam Jadi dijelaskan lagi ketika Allah mengatakan ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mati. Ini artinya bahwa Allah tidak ingin ada dualisme dalam suatu kepatuhan. Artinya kalau kita ini mengabdi pada Allah, maka jangan kita juga jangan mengabdi kepada setan atau berbuat maksiat. Atau ketika kita mengabdi kepada Allah, kita juga jangan juga kita mengabdi pada ego kita atau membuat serikat kepada Allah atau sekutu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu Allah mengatakan apalagi aku telah memberikan rezeki kalian, aku telah memberikan rezeki. Artinya jika kita beribadah, kita mengabdi kepada Allah, kita mengabdi pada Allah dan kita tidak mengabdi kepada setan, kita tidak mengabdi pada itu, tidak mengabdi kepada setan itu maksudnya ketika ada kesempatan berbuat maksiat kita tidak melakukan, kita tidak mau melakukan, artinya kita tidak mau mengabdi pada setan. Atau jika ada perbuatan yang bisa membangun dinding ego atau tembok ego itu menjadi tinggi, kita tidak mau melakukannya. Maka hal itu artinya kita tidak mau mengabdi pada itu. Jika kita benar-benar mengabdi pada Allah, maka kita diharapkan mengabdi pada setan, kita diharapkan pula mengabdi kepada itu. Jika kita mampu melakukan hal itu dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat dengan semua itu sebagai hamba-hamba yang saleh. Dan hamba-hamba yang saleh itu rezekinya itu akan ditanggung pada jati oleh Tuhan. Maka Allah mengatakan aku tidak memberikan rezeki kalian, aku yang memberikan rezeki. Jika kita ini benar mengabdi atau bekerja untuk Allah, tidak rusakkan dan itu, maka Allah akan menjamin rezeki kita di dunia dan di akhirat. Rezeki material kita dan rezeki spiritual kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang kita bacakan sedikit nasihat kepada Tuhan. Karena majelisnya ini kalau tidak bacakan sedikit, kayaknya agak lengkap. Berikan yang 50 tadi. Selalu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah nasihat daripada Maulana Syekh Muhammad Hisham kabani rukun kursul hakim yang kita baca melalui kitab tas yang berjudul kitab tentang tasawuf dan ihsan atau antivirus kebatilan dan kesaliman dalam ensiklopedia akidah Ahlussunnah, sebuah metode penyucian diri dan pencapaian akhlak sempurna. Tasawuf, definisi, istilah, dan tinjauan sejarah. Tasawuf di kalangan para salaf dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang Jibril alaihissalam yang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang yang ingin sepenuhnya mengikuti jalan Islam tidak bisa hanya dengan meyakini rukun iman. Sesungguhnya keimanan meliputi prinsip-prinsip yang dapat membimbing manusia menuju ihsan atau kesempurnaan akhlak. Karena itulah kelompok yang terselamatkan mengikuti salah satu madhab suluk tertentu sesuai dengan petunjuk syariat dan sunnah atau cara bertingkah laku yang menandakan kebulatan tekad dan ketetapan hati untuk mendapatkan ridho Allah sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Mazhab-mazhab ini secara kolektif dikenal sebagai ilmu tasawuf atau ilmu penyucian diri.
Pada abad pertama Hijriah, gerakan zuhud tumbuh sebagai reaksi untuk menentang perilaku masyarakat yang semakin cenderung pada keduniawian. Reaksi ini bertolak dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya yang soleh untuk menyucikan umat manusia. Dikatakan dalam Al-Qur'an, seorang rasul yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah dan menyucikan jiwa mereka. Al-Qur'an surah Al-Baqarah dalam kurung 2 ayat 129. Lalu dalam surah Al-Baqarah pun Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari antara kalian sendiri, membacakan kepada kalian ayat-ayat-Ku, menyucikan jiwa kalian dan mengajari kalian Alkitab dan hikmah." Quran surah Al-Baqarah ayat 151. Lalu dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Seorang rasul dari antara mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, penyucian jiwa mereka dan mengajari mereka Alkitab dan hikmah." Quran surat Ali Imran ayat 164. Lalu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah yang artinya membersihkan dan menyucikan jiwa mereka, dan berdoalah untuk kepentingan mereka karena doamu itu sungguh akan menjadi sumber ketentraman bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Lalu dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya seorang rasul dari antara mereka sendiri akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajari mereka Alkitab dan hikmah. Quran surat Al-Jumu'ah dalam kurung 62 ayat 2. Para pengatur jalan ini memegang teguh cara hidup Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tampak pada kehidupan para sahabat dan tabi'in. Mereka menyucikan hati dengan meninggalkan akhlak yang buruk serta menuntut diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka untuk membiasakan dengan perilaku dan akhlak Rasulullah SAW. Banyak sosok yang layak dijadikan teladan di jalan penyucian diri ini, termasuk para guru sufi yang disebut 8 wali oleh Abu Nu'aim, yaitu Amir Ibnu Abdul Qais, lalu Abu Muslim Al-Khawlani, lalu Uwais Al-Qarni, lalu Ar-Rawi Ibnu Qutsaim, lalu Al-Aswad Ibnu Yazid, lalu Mas'ud Sufyan Al-Tawsri Al-Tsauri dan Hasan Al-Basri. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan keunggulan orang-orang suci dan manfaatnya bagi khalayak, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis tentang Uwais Al-Qarni berseru-seru. Dalam hadis berikut ini, Nabi Muhammad SAW menyuruh orang-orang agar apabila bertemu dengan Uwais, memintanya untuk memohonkan ampunan bagi mereka. Dan beliau menyatakan bahwa syafaat Uwais Al-Qarni akan membuka pintu surga bagi banyak manusia. Nabi SAW bersabda, "Uwais Ibnu Amir akan muncul di tengah-tengah kalian dengan bantuan atau imdad orang Yaman dari kabilah Murad dan Khoram. Sebelumnya ia menderita kusta dan sembuh kecuali pada bagian yang sangat kecil. Ia sangat apik memelihara hak-hak ibunya hingga urusan yang paling kecil. Apabila ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhinya. Apabila kalian dapat membuatnya memintakan ampunan bagi kalian, lakukanlah." Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat berikutnya sebagai berikut, "Orang yang masuk surga Firdaus melalui syafaat dari seseorang di antara umatku akan lebih banyak daripada orang-orang dari kabilah Rabi'ah dan Mudhar." Hasan Al-Basri mengatakan, "Orang ini masuk artinya Uwais Al-Qarni berseru-seru. Meski lambat, reaksi terhadap kecenderungan duniawi yang semakin meningkat di tengah masyarakat ini bergerak semakin luas. Banyak umat Islam yang terhimpun di sekeliling orang-orang suci dan para pengikutnya sehingga muncullah berbagai metode penyucian diri sebagai mazhab pemikiran praktis dan gerakan moral dengan struktur aturan dan prinsipnya masing-masing. Semuanya ini menjadi dasar yang digunakan para sufi untuk membimbing umat ke jalan yang benar. Pada akhirnya, dunia menyaksikan kemunculan berbagai macam tarekat dan gerakan tasawuf yang tersebar luas berperan sebagai kekuatan dinamis di balik pertumbuhan struktur pendidikan Islam. Kemajuan yang sangat pesat ini langsung dari abad pertama hingga abad ke-7 Hijriah. Bersamaan dengan perkembangan berbagai hal lainnya seperti 1. Perkembangan sendi-sendi pengajaran hukum Islam melalui para imam yang diakui.
Yang kedua, perkembangan seni-seni pengajaran akidah melalui Al-Ash'ari dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, perkembangan ilmu hadis yang melahirkan 6 kitab kumpulan hadis yang dapat dipercaya dan beberapa kitab hadis lainnya. Lalu yang keempat adalah perkembangan seni menulis dan berbicara dalam bahasa Arab, Nahnu dan Balaghah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi hal itu pada majlis berikutnya. Wabillahi taufiq wa barakatuh hamdan katsiran wa salawatan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad. Hey, sallallahu wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.